Baik, mula-mula sekarang kita beralih ke latihan. Masih lagi menggunakan buku modul aktiviti Mesra Digital. Tapi sekarang beralih ke muka surat 71. Okey, cikgu ulang. Sekarang kita berada di muka surat 71. Okey, seperti biasa yang cikgu selalu ingatkan, dapat saja soalan, wajib baca soal arahan terlebih dahulu. Okey, baca petikan di bawah ini, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Okey, jadi sebelum nak jawab soalan, baca dulu. Jangan terus baca soalan. Okey, itu cara yang salah. Baca petikan dulu, kemudian baca soalan. Selepas baca soalan, cari jawapan dalam petikan dan kemudian baru jawab. Okey, jadi langkah pertama, baca dulu. Bidang perfilman ialah cabang seni yang berpengaruh. Filem amat penting untuk membentuk corak pemikiran masyarakat. Oleh sebab pengaruh filem yang kuat, bidang perfilman harus dikawal dan diurus dengan baiknya agar industri filem tempatan terus bertahan mengikut nilai budaya tempatan. Kerajaan telah mencadangkan penubuhan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional, FINAS, pada tahun 1980. Pada 1 Jun 1981, FINAS ditubuhkan untuk menggalakkan, memelihara dan memudahkan kemajuan bidang perfilman di Malaysia. FINAS yang merupakan sebuah badan berkanun telah digabungkan dengan Filem Negara Malaysia, FMN, pada 1 Januari 2013. Kini FINAS banyak membantu produser serta pengarah filem untuk mendapatkan dana. Kerajaan telah memperuntukkan sejumlah geran kepada FINAS untuk menggalakkan mereka merdebitkan filem. Sejak tahun 90-an sehingga kini, beberapa filem tempatan pernah diangkat ke festival filem antarabangsa. Bagi syarikat-syarikat produksi filem, FINAS telah membantu mereka dengan cara memperkenalkan dasar skim wajib tayang. Melalui dasar ini, filem tempatan wajib ditayangkan di semua pawagam selama 14 hari. Dasar ini bertujuan untuk menggalakkan produksi tempatan menghasilkan lebih banyak filem tempatan. Penggiat filem tempatan seharusnya mengambil peluang ini untuk menghasilkan filem yang berkualiti, mendidik masyarakat dan tidak memikirkan aspek keuntungan semata-mata. Okey, sekarang kita dah baca petikan ini, baru kita tengok soalan yang diberi. Okey, soalan pertama, bilakah FINAS ditubuhkan? Okey, soalan pertama dia tanya, bila FINAS ditubuhkan? Okey, kita tengok dalam petikan, bila FINAS ditubuhkan? Okey, tengok. Okey, ada di sini. Pada 1 Jun 1981, FINAS ditubuhkan. Okey, jadi bila ditubuhkan? Okey, ini untuk soalan nombor 1. 1 Jun 1981. 1 Jun 1981, jadi nombor 1 jawapannya B. Okey. Soalan yang kedua, mengapakah bidang perfilman harus dikawal dan diurus dengan baik? Okay, mengapa perlu diurus, dikawal dan diurus dengan baik? Okey, kita tengok dekat mana ada sebut tentang. Ha, dekat sini ada sebut tentang diurus dan dikawal dengan baik. Jadi kita tengok. Okey, bidang perfilman harus dikawal dan diurus dengan baiknya agar industri filem tempatan terus bertahan mengikut nilai budaya tempatan. Okey, jadi ini untuk soalan kedua. Okey, kita tengok jawapan dia. Menjaga kualiti lakonan tak ada disebut tadi. Memastikan filem tempatan mengikut tapisan tak ada disebut juga. Menggalakkan industri filem tempatan berkembang. Memastikan filem tempatan dapat ditayangkan di luar negara. Kita cuba tengok balik ayat yang dia bagi tadi. Agar industri filem tempatan terus bertahan mengikut nilai budaya tempatan. Bertahan. Okey, yang ini memang taklah. Ini memang tidak, tak ada kena-mengena dengan lakonan. Mengikut tapisan pun tak disebut. Ini tak semestinya, mana ada disebut tentang luar negara kan? Okey, jadi yang paling tepat, yang paling kita boleh terima C. Okey. Tengok pula soalan yang ketiga. Berikut ialah kesan jika dasar skim wajib tayang tidak diperkenalkan.
Okey, kecuali. Okey, jadi kita tengok balik tentang skim wajib tayang. Okey, skim wajib tayang ni ada dia ceritakan dekat sini. Okey, maknanya melalui dasar ini filem tempatan wajib ditayangkan di semua program selama 14 hari. Tujuan dia nak galakkan produksi tempatan, hasilkan lebih banyak filem. Lepas tu jadi dapatlah filem yang berkualiti, mendidik masyarakat dan tidak memikirkan aspek keuntungan. Okey, jadi itu berkaitan dengan skim wajib tayang. Okey, kita tengok dia kata berikut kesan kecuali apa. Okey, A, harga tiket filem tempatan lebih mahal berbanding dengan filem luar. Rasanya tak ada kena mengena dengan harga pun. Okey, jadi A ni tak mungkin. Maknanya sekarang ni dia kata kecuali kan. Maknanya semua ni kesan skim wajib tayang kecuali yang mana bukan. Okey, jadi harga memang tak ada kena mengena. Okey, B, filem tempatan terpaksa bersaing dengan filem luar. Okey, bila ada skim wajib tayang, cuba tengok balik. Jadi dia bersaing dengan, nah itu mungkinlah bersaing dengan filem luar. Okey, dia tayang 14 hari, dia bersaing dengan filem luar. Okey, yang ni ya. Okey, syarikat produksi terpaksa menanggung kerugian. Kenapa pula? Syarikat produksi terpaksa menanggung kerugian. Cuba tengok. Itu cuma menggalakkan produksi tempatan. Kesan dia kan. Filem tempatan tidak ditayangkan. Ia adalah kesan jika dasar tidak diperkenalkan. Okey. Kalau skim wajib tayang tidak diperkenalkan. Berikut ialah kesan jika dasar skim wajib tayang tidak diperkenalkan. Apa berlaku kalau tak ada skim wajib tayang? Filem harga ni tak ada kena mengena. Filem tempatan terpaksa bersaing dengan filem luar. Okey, ni betul. Syarikat produksi terpaksa menanggung kerugian. Ya, sebab tak sempat nak tayang 14 hari kan. Filem tempatan tidak ditayangkan. Bila tak ada orang nak tengok, dia tak tayang. Jadi dia beritahu yang kat bawah ni semua kesan kalau tak ada skim wajib tayang. Okey, tak ada. Kalau tak ada skim wajib tayang, filem tempatan terpaksa bersaing dengan negara luar punya filem. Lepas tu syarikat produksi terpaksa tanggung kerugian sebab tak sempat tayang 14 hari. Lepas tu filem tak ditayangkan lah. Okay, jadi dia wajib tayang, barulah dia dapat peluang untuk dipertontonkan. Jadi harga ni tak ada kena mengena, cikgu rasa. Jadi jawapan dia A lah. Okey. Yang keempat, soalan nombor tiga ni agak susah sikit. Dia agak mengelirukan. Okey, nombor empat, perkataan geran dalam petikan membawa maksud apa? Okey, tengok perkataan geran kat mana. Okey, geran ada dekat sini. Okey. Kini Finas banyak membantu producer serta pengarah filem untuk mendapatkan dana. Kerajaan telah memperuntukkan sejumlah geran kepada Finas untuk menggalakkan mereka menerbitkan filem. Geran tu apa? Okey, geran tu macam bantuan lah kan? Bantuan. Okey. Kalau tak pasti, kita boleh cuba tengok dalam PRPM. PRPM geran. Okey. Ini kalau geran tanah, apa maksud lain? Hak milik. Cik rasa tak ada kena mengena dengan yang ni lah. Okey, jadi geran ni lebih kepada bantuan. Okey, wang pendahuluan tak. Wang pendahuluan maknanya bagi bantuan awal sahaja. Pinjaman kena bayar balik. Jadi geran ni lebih kepada bantuan. Okey, yang kelima. Antara yang berikut, siapakah yang tidak terlibat secara langsung dalam dunia perfileman?
Okey, jurutera bunyi, ya. Kalau tak, filem tak ada bunyi. Jurugambar, ya. Jurusolek. Jurukur. Jurukur tidak secara langsung. Jadi, inilah. Tidak, kan? Okey, nombor 5 di jurukur. Okey, jurukur ni berkaitan dengan ukur tanah. Okey, tanah ukur bangunan. Okey, itu sahaja.